tak pernah janji. Langit selalu biru, tetapi dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi dia berjanji berikan kekuatan. Saat hati menyembah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang aku nyanyi bila aku teringat kesusahan nanti akan lalu. Perjalanan di dunia akan tamat, dunia keji bukanlah rumahku. Sekarang ini hatiku terus nyanyi, bertahan selalu gembira hingga waktu kulihat kota suci, hingga aku sampai syurga. Harta dunia akan kurang nilainya, kita pinjam sementara saja. Harta ini dan segala usaha hanya tahan selagi di dunia. Sekarang ini hatiku terus nyanyi, bertahan selalu gembira hingga waktu kulihat kota suci, hingga aku sampai syurga. Shalom, salam bersatu di dalam Tuhan, dan salam di dalam program Minggu Doa Belia kita yang kali ke-7. Dan saya, S.W.C. Henry, Elder Gereja Sumlingon Laut,
selaku pemimpin pengacara kita pada malam ini. Terima kasih kepada pemimpin lagu puji-pujian kita sebentar tadi, yaitu Elder belia kita, Hazel Henry dari Gereja Sumbingan Laut. Dan sebelum kita mendengar pelajaran khotbah yang akan disampaikan oleh pastor kita, yaitu Pastor Daerah Sumbingan Laut, yaitu Pastor Edwin Roy, dan beliau akan membawakan sebuah pelajaran yang bertajuk makhluk asing yang sebenarnya menjadi penceroboh. Dan siapakah itu makhluk asing itu? Dan siapakah penceroboh itu? Dan nanti kita akan dengar pastor akan sampaikan nanti. Dan sebelum itu kita akan dipimpin doa oleh elder kita, itu Elder Bill dari Gereja Gerontung. Dan selepasnya doa ini, kita akan diiringi dengan lagu puji-pujian dan lagu istimewa yang disampaikan dari Gereja Mongkupa. Jadi kita tetap bersatu di dalam Tuhan, dan kita bersatu di dalam roh kebenaran. Tuhan selalu menyertai kita. Thank you.
kita berdoa. Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam kerjaan surga, kami mengucap syukur atas penyertaan dan berkat yang Engkau telah berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami dapat menjalankan kebaktian Minggu Doa Belia. Kami sebagai orang yang berdosa datang kepada-Mu untuk meminta ampun setiap pelanggaran yang kami lakukan agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Kami juga memohon agar Engkau memberkati setiap peralatan-peralatan yang kami gunakan serta jaringan internet yang kami gunakan tiada gangguan, supaya kebaktian Minggu Doa Belia ini dapat berjalan dengan lancar. Kami juga memohon doa supaya Engkau memberikan kebijaksanaan kepada pembicara kami yang akan menyampaikan pelajaran sebentar nanti, agar dia dapat menyampaikan pelajaran dengan sempurna sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga ingin mengundang malaikat dan Roh Suci-Mu supaya menyertai kami sepanjang kebaktian ini agar berjalan dengan lancar. Bapa, ini saja permohonan kami, tapi kami percaya Engkau sudah mendengar dan menjawab doa ini. Semuanya kami serahkan dalam nama-Mu Yesus sebagai Juru Selamat kami. Amin. Thank you.
Shalom, selamat malam kepada kita semua, khusus kepada para belia dan dimanapun Anda berada pada malam ini. Pada malam ini kita sudah masuk kepada pelajaran yang ketujuh di dalam program Minggu Doa Belia Wilayah 2. Dan tajuk daripada pelajaran khutbah pada malam ini adalah makhluk asing sebenar yang menjadi penceroboh. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga. Pada malam ini ya Tuhan, sekali lagi kami memanggil namamu. Oleh karena Engkaulah Tuhan yang kami sembah, yang tentunya Tuhan yang begitu baik, yang memberikan kami segala kesempurnaan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Roh Tuhan sudah membuka hati dan pikiran kami pada saat ini. Sementara kami belajar akan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Makhluk asing sebenar yang menjadi penceroboh. Dan inilah tajuk daripada pelajaran kita pada malam ini. Nah, beberapa bulan lalu, Barack Obama, yaitu bekas Presiden Amerika Serikat, menjadi trending di rangkaian sosial. Dan dalam berita untuk beberapa kenyataan yang diberikan dalam program television The Late Show. Nah, ternyata pengacara rancangan itu yang dikenal sebagai James Corden bertanya kepada Obama. Dia katakan seperti ini. Apakah mantan presiden ini mempunyai sebarang teori tentang kewujudan makhluk asing? Dengan nada yang bergurau, mantan presiden ini menjawab seperti ini. Apabila ia mengenai makhluk asing, ada beberapa perkara yang saya tidak boleh beritahu Anda di siaran ini, katanya. Tetapi kebenarannya tidak ada teori tentang kewujudan makhluk asing. Jadi ini yang dinyatakan oleh mantan presiden Amerika Serikat yang begitu terkenal. Dia katakan tidak ada teori tentang kewujudan makhluk asing. Walau bagaimanapun dalam program lain, bekas presiden ini telah didekati dengan topik yang sama juga. Namun pengacara yang berbeda. Dan dalam nada yang lebih serius, mantan presiden ini menjawab bahwa memang penyesatan telah dilakukan. Dan jika benar adanya makhluk asing, maka banyak perkara yang akan berubah. Dia juga menambah bahwa sekiranya adalah makhluk asing, maka agama baru akan muncul, dia katakan. Jadi tidak mengejutkan saudaraku, para pemuda yang dikasihi. Kenyataan yang dibuat oleh salah seorang pemimpin paling berpengaruh dalam beberapa tahun kebelakangan ini mencetuskan teori konspirasi bahwa kita berada di ambang pencerobohan makhluk asing. Nah, ramai orang mula membuat spekulasi bahwa tidak lama lagi kita akan diceroboh oleh kononnya penghuni planet lain. Lalu apa perasaan kita kalau memang penghuni planet lain datang ke bumi ini? Adalah penting untuk kita memahami bahwa ini adalah teori konspirasi dan ia tidak mempunyai asas apa-apa. Walau bagaimanapun kitab Wahyu memberitahu kita tentang pencerobohan makhluk asing. Dan ia akan menjadi pencerobohan terbesar dalam sejarah. Tetapi bukanlah makhluk daripada planet lain seperti yang dicipta oleh imajinasi manusia. Tetapi dia adalah Yesus Kristus, Raja segala Raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Yang akan kembali ke bumi bersama para malaikatnya dan dalam menunaikan janjinya. Nah, saudaraku, rekan-rekan yang dikasihi. Dalam Wahyu 19 ayat 11 hingga 16. Mari kita baca bersama-sama huraian tentang pencerobohan terbesar di dalam sejarah. Wahyu 19 ayat 11 sampai 16 saya bacakan di sini. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih.
dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api. Dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Tuhan. Dan semua pasukan di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih dan bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gadah besi dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, rakan-rakanku orang muda, para pendengar yang dikasihi Tuhan, melalui ayat yang dibacakan tadi di dalam buku Wahyu 19 ayat 11 hingga 16, Rasul Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai jenderal yang menang, yang datang berpakaian merah, lambang darah Yesus sendiri yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Dan di atas kepalanya tidak membawa mahkota, tetapi banyak mahkota sebagaimana kemenangannya untuk semua orang. Nama dan pangkat ketentraan ditulis pada dirinya sendiri. Tidak menyebut Augustus Caesar atau General Maximus Rome, tetapi Yesus Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Bolehkah kita bayangkan bagaimana jika wahyu telah ditulis pada zaman kita? Bagaimanakah kita menggambarkan kedatangan Yesus Kristus itu sebagai Tuhan kita? Nah, saya serahkan ini kepada imajinasi kita. Apa yang ingin saya sampaikan kepada kita ialah tidak ada perkataan yang boleh menggambarkan kehebatan hari itu apabila Yesus menampakkan diri untuk kali kedua dalam kemuliaannya. Walaupun kita tidak dapat menggambarkan dengan tepat peristiwa kedatangan Yesus yang kedua kalinya, namun Alkitab mendedahkan sekurang-kurangnya 5 kebenaran yang menggambarkan bagaimana Yesus akan kembali. Nah, saudaraku, kebenaran yang pertama adalah Yesus akan datang secara literal. Nah, kehidupan kedua Kristus bukanlah seperti yang diajarkan oleh sesetengah orang, sekadar kepulangan rohani atau simbolik. Sebaliknya, kedatangan kedua secara literal akan menjadi satu peristiwa. Apabila Yesus naik ke surga, selepas kebangkitannya, 2 malaikat bercakap kepada murid-murid berkata, yang terdapat di dalam buku Kisah Para Rasul, pasal 1 ayat 11, dan berkata kepada mereka. Malaikat ini mengatakan seperti ini, hai orang-orang Galilea, di dalam buku Kisah Para Rasul, pasal 1 ayat 11. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Nah, Yesus akan kembali secara pribadi, saudara. Kedatangan Yesus yang kedua kali akan menjadi penampakan literal, bukan simbolik, tetapi benaran dilihat dengan mata. Seperti yang dijanjikan oleh Yesus. Yesus yang sama yang telah melakukan mukjizat besar di dalam dunia ini. Yang mati
yang bangkit akan kembali datang ke dunia kita dan membawa kita bersama-sama masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, kebenaran yang kedua adalah Yesus akan datang dengan nyata. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat 7, tidak meninggalkan ruang untuk keraguan dalam pikiran kita tentang seperti apa kedatangan Tuhan kita itu. Karena di dalam ayat ini, di dalam Wahyu 1 ayat 7 mengatakan, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Yesus sendiri menggambarkan kedatangannya yang kedua sebagai peristiwa yang kelihatan. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ini juga dicatat dalam Matius pasal 24 ayat 30. Semua mata akan melihat, saudara. Semua mata. Tidak ada satu pun di antara manusia di muka bumi ini yang tidak akan melihat pada saat Yesus datang kedua kalinya. Semuanya melihat. Kebenaran yang ketiga, saudara, adalah Yesus datang dengan bunyi yang nyaring. Alkitab jelas dalam pengajaran bahwa kita bukan saja akan melihat kedatangan Yesus, tetapi kita juga akan mendengar dia. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 mengatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu dibangkit. Nah, Rasul Petrus juga merujuk kepada bunyi yang sangat besar. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 10 mengatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Nah, jelas sekali bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali akan bergemuruh. Akan banyak bunyian yang kuat, saudara. Akan ada jeritan dan sangkakala dan segala jenis bunyi yang kuat sangat jelas kedengaran. Dan tidak ada satu telinga pun manusia yang ada di bumi ini yang tidak mendengarkan. Semua mendengarkan bunyi sangkakala yang kuat ini pada saat Yesus datang kedua kali. Nah, kebenaran yang keempat adalah Yesus datang dengan pasukan malaikatnya. Apabila Yesus kembali, dia tidak akan keseorangan. Alkitab mengatakan bahwa malaikat akan menyertai Yesus. Dalam Matius 25 ayat 31 mengatakan, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Nah, saudara, perhatikan bahwa ini bukan tentang beberapa malaikat, tetapi tentang semua malaikat yang berada di surga bersama-sama dengan Yesus datang ke dunia. Dalam Daniel 7 ayat 10 memberikan uraian tentang malaikat-malaikat di surga ini. Dia katakan 1000 kali beribu-ribu melayani dia. Dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Dan ini, saudara, adalah satu jumlah yang sangat banyak, yang sangat besar, malaikat-malaikat di surga. Dan ingat bahwa seluruh malaikat yang banyak ini akan datang bersama-sama dengan Yesus kembali ke dunia untuk mengambil kita yang benar masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, kebenaran yang kelima
Dan yang terakhir adalah Yesus akan datang dan membuatkan dunia terkejut. Nah, kedatangan Kristus juga akan menggoncangkan bumi. Seolah-olah gempa bumi global meruntuhkan planet bumi ini. Mari kita baca dalam Wahyu 6 ayat 12 sampai 14. Dikatakan seperti ini. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam. Sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam. Bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah. Seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan. Ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah. Apabila ia digoncang angin yang kencang, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Wah, gempa bumi yang cukup kuat menghancurkan gunung juga akan mengaktifkan setiap gunung berapi di planet bumi ini dan mencetuskan tsunami global yang menakjubkan. Bolehkah kita bayangkan tentang hal ini? Pulau-pulau yang lenyap dan daratan yang besar dipecahkan oleh ombak gergasi. Nah, anak-anak muda yang dikasihi Kristus, saudara dan saudari yang dikasihi Kristus, kedatangan Kristus yang kedua kali adalah peristiwa yang akan berlaku dan pasti berlaku. Lebih cepat daripada apa yang kita boleh bayangkan. Kita akan melihat Yesus kembali bersama malaikat-malaikatnya yang kudus. Yesus akan datang. Lalu pertanyaannya, saudara, adalah pada saat Yesus datang kedua kali, apakah saya selamat? Apakah saya adalah bahagian daripada kedatangan Yesus untuk membawa saya ke surga? Inilah yang bermain di dalam pikiran kita. Apabila Yesus datang ke dunia, manusia akan dibagikan kepada dua kumpulan. Kumpulan yang diselamatkan dan kumpulan yang tersesat. Dalam Wahyu 6 ayat 15 sampai 16 mengatakan, menerangkan kumpulan orang yang tersesat seperti berikut. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar, serta parwira-parwira dan orang-orang kaya, serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi di dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba itu. Bagi kebanyakan orang, saudara, ia akan menjadi hari yang sangat menyedihkan dan menakutkan. Tetapi bagi orang lain, ia akan menjadi hari yang terbaik dalam hidup mereka. Suatu hari yang sangat menggembirakan mereka. Karena apa yang ditunggu-tunggu selama ini sudah ada di depan mata. Nabi Yesaya menggambarkan kumpulan orang yang diselamatkan yang terdapat dalam buku Yesaya pasal 25 ayat 9 dikatakan, pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Nah, betapa mulia hari itu.
bagi orang yang diselamatkan. Ia akan menjadi hari kegembiraan dan kebahagiaan. Ia akan menjadi hari yang gembira yang tidak dapat digambarkan. Kristus akan datang. Kristus akan datang tidak lama lagi. Pada saat ini saya ingin mengongsikan sebuah cerita tentang Louis. Louis seorang remaja yang mendengar message bahwa Yesus akan kembali untuk kedua kali. Tetapi seperti kebanyakan orang, dia tidak memperdulikannya. Sehingga pada satu hari dia telah dijemput ke beberapa pertemuan remaja dan yang mengejutkannya adalah tema yang disampaikan oleh pengkhotbah pada malam itu ialah tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, Louis mendengar dengan teliti sekali setiap perkataan daripada pengkhotbah ini. Tetapi pada masa panggilan dia tidak mau membuat keputusan untuk menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Lalu dia kembali ke rumahnya. Dia balik dari gereja dengan menggunakan motorcycle-nya dan tanpa diduga dia dilanggar oleh sebuah kendaraan yang datang dari arah bertentangan. Ajaibnya saudara adalah Tuhan memelihara nyawa Louis. Dia dibawa ke hospital, separah tidak sadarkan diri. Dalam perjalanan semasa para medik melakukan segala-galanya untuk menyelamatkan nyawanya, Louis berdoa kepada Tuhan dan memintanya untuk menyelamatkan nyawanya. Syukur puji Tuhan, keajaiban itu terjadi kepada Louis. Semasa di hospital, Louis membuat keputusan untuk menyerahkan nyawanya kepada Yesus. Beberapa bulan kemudian dia dibaptiskan. Dan hari ini saudara, puji Tuhan, dia adalah seorang yang percaya kepada Injil dan menantikan dengan gembira kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebagai kesimpulan daripada pelajaran kita dan juga merupakan ajakan kepada semua para belia, semua kita yang sedang mendengarkan pelajaran ini pada saat ini. Tujuan message ini bukan untuk menimbulkan ketakutan kepada kita. Sebaliknya tujuan message ini pada malam ini kepada kita adalah untuk membawa harapan kepada kita semua. Hari ini Tuhan mau memberi Anda peluang yang baru. Hari ini adalah hari terbaik untuk menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan. Dan bersiap sedia untuk kedatangan makhluk asing yang sebenar, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali, yang tentunya dalam kemuliaan dan keagungannya. Apakah Anda mau menyerahkan hidup Anda kepada Yesus saat ini? Saudaraku, terimalah Yesus sebagai juru selamatmu. Maka Anda akan menjadi bahagian umat yang akan dijemput Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Hati saya adalah milik Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan surga. Pada malam yang indah ini ya Tuhan, kami sudah disajikan satu pelajaran indah di mana kami telah mengetahui bahwa Yesus akan datang kembali. Bila mana kami menerima Yesus sebagai juru selamat kami, menuruti segala perintah-perintah Tuhan, maka kami akan menjadi bahagian di dalam kedatangan Yesus yang kedua kali, di mana kami akan dibawa masuk ke dalam kerajaan surga. Dan inilah harapan kami ya Tuhan. Inilah dambaan kami. Inilah kerinduan kami selama ini. Yaitu kami ingin menantikan Yesus datang bersama dengan malaikat-malaikat surga dan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih atas berkat indah melalui pelajaran ini menjadi bahagian rohani di dalam kehidupan kami dari sekarang sampai
selama-lamanya. Terima kasih karena memberkati setiap kami di dalam mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih karena mengampuni dosa kami ya Tuhan. Karena doa ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan melalui nama Yesus yang sudah menjadi Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. So
berdiri teguh, perjuangkan kebenarannya, perlihatkan dunia.